Cikgu, cikgu, cikgu. Ya, Syah. Hari nampak macam nak hujan lah, cikgu. Saya dengar ada bunyi gurung, ada nampak peti. Hari pun dah macam mendung, cikgu. Yalah, Syah. Cikgu ni tengah sepok lah angkat baju ni, Syah. Hari nak hujan ni, peti, angin pun tiup ni, Syah. Ya, cikgu. Okey, cikgu dah angkat baju ni, Syah. Cikgu, jom kita pergi, cikgu. Jom, nanti jom. Nanti kita jatuh sakit pula, nanti cikgu. Nanti kita depan, Syah. Jom, jom, jom. Jom, cikgu, jom. TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Prasekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan apa yang kita akan belajar hari ini? Ya? Dan siapakah guru kita untuk hari ini? Ha, jom kita tengok profil guru. Hari ini pembelajaran kita memang agak menarik sekali, tetapi sebelum tu nak kenalkan kepada anda semua jurubahasa kita pada hari ini, Cikgu Haslia. Hai Cikgu. Dan juga guru kita yang akan bersama kita sepanjang pembelajaran kita adalah Cikgu Azlinda. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah Sean. Okey Cikgu, saya nak tanya apa yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Baiklah Sean dan murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat ramalan berdasarkan pengalaman kita yang dulu. Dan kita juga akan belajar membuat ramalan apa yang akan berlaku terhadap aktiviti yang kita lakukan ini Sean. Okey. Okey, baiklah cikgu. Tapi Sean, sebelum itu, Sean dan murid-murid mesti nak tahu kan apa itu ramalan? Cikgu, apa itu? Ramalan ini ialah kemahiran membuat andaian ataupun kita menjangkakan sesuatu peristiwa apa yang kita nak jangkakan berdasarkan pengalaman kita yang lama, yang lalu ataupun pemerhatian kita atau berdasarkan fakta. Itu adalah ramalan. Macam tadi kan, saya rasa saya macam ramalkan hari nampak macam nak hujan kan cikgu? Okey, contohnya Sean. Sean lihat di hadapan kita ni ada awan. Cuba Sean lihat kalau kita tengok awan mendung. Biasanya kita tengok apa akan terjadi? Saya rasa berdasarkan awan yang mendung tu cikgu, nampak macam nak hujan cikgu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita dah lalui dulu, hari akan hujan. Cuba Sean pasangkan titik-titik hujan di gambar di hadapan Sean tu. Kita inilah dengar ada gambar bunyi peti. Awan tu mendung. Biasanya hari akan hujan. Betul. Sambil saya selesaikan aktiviti saya di sini, cikgu, kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Prasekolah di Didik TV KPM. Nak hujan ni. Ialah membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. TV KPM. Saya nampak ada tikus. Ada kucing dan ada buah apple. Cikgu, kenapa ada tikus, ada kucing, ada apple cikgu? Kita akan belajar apa sekarang cikgu? Baiklah Sean, murid-murid semua, kita akan belajar membuat ramalan terhadap situasi atau peristiwa berdasarkan pengalaman yang lalu. Sean. Ya, cikgu. Tadi Sean nampak apa tadi? Saya nampak ada tikus, kucing dan buah apple, cikgu. Kenapa? Kalau mengikut
pengalaman Sean kan? Atau Sean pernah baca ke, pernah tengok ke, sebenarnya murid-murid pun boleh teka. Ular atau kucing tu makan apa? Kucing tu saya rasa akan makan tikus, cikgu. Cuba tengok dekat depan Sean pun ada apa tu tepi tu haiwan. Oh yang ni. Eh cikgu ada ular, cikgu. Ada ular juga kan? Ada kucing. Rasa-rasa kan? Ular atau kucing tu nak makan apa? Saya rasa ular atau kucing tu Sean ramalkan. Saya ramal akan makan tikus, cikgu. Betul. Kucing makan tikus kerana mengikut pengalaman yang lalu yang kita murid-murid pernah baca, pernah lihat, kucing mestilah akan makan tikus. Pernah ke Sean nampak kucing tu makan apple? Tak pernah lah cikgu. Kan? Kerana murid-murid semua meramal bukan meneka. Ianya berdasarkan pengalaman yang lalu atau peristiwa atau pemerhatian atau berdasarkan data. Kita tak boleh suka-suka nak ramal ataupun kita nak neka. Itu adalah meramal. Jadi, kalau tengok situasi yang kedua. Ni apa ni, Sean? Cikgu, yang itu adalah matahari, ini cikgu. Ini matahari. Okey. Kalaulah mengikut pengalaman Sean atau murid-murid, mak kita jemur baju ni masa ada matahari atau masa tengah hujan? Mengikut pengalaman saya, cikgu, biasanya mak akan jemur baju bila ada matahari, cikgu. Jadi cuba tengok situasi di sini. Cuba ramalkan. Katakan kat sini. Okey, murid-murid semua, cuba tengok. Tandakan right ataupun bagi ramalan yang tepat. Sean cakap kalau kita punya pengalaman yang dulu mak kita nak keringkan baju tu mesti ada apa? Matahari, cikgu. Jadi mengikut situasi yang sebenar. Dia kata dekat sini baju akan. Okey, ada matahari. Jadi baju akan kering atau basah. Kalau ada matahari, saya rasa baju akan keringlah, cikgu. Betul murid-murid. Kalau kita lihat gambar situasi di sini, okey, cikgu ramalkan baju akan kering. Jadi cuba Sean tengok pula situasi kat tempat Sean. Yang ini cikgu. Cuba lihat gambar. Okey, ini dan ramalkan apa yang akan berlaku jika Sean ataupun kanak-kanak lelaki itu berdepan dengan situasi seperti itu. Dia akan nampak apa kat situ? Saya nampak ni ada gambar budak sebelah tong sampah ataupun sampah sarap, cikgu. Sebelum jawab, cuba murid-murid pun ramalkan. Kalau kita biasa selalu kat tempat yang banyak sampah, selalunya Sean buat apa? Murid-murid buat apa? Dia kata budak itu akan tutup. Murid-murid tutup apa dulu? Mulut ke hidung? Biasanya sebab sampah sarap tu saya rasa berbau kan, cikgu. Itu saya rasa kita akan tutup hidunglah, cikgu. Mestilah kita tutup hidung sebab kita tahu hidung adalah deria bau. Iyalah, cikgu. Itu fakta tu. Jadi budak itu akan tutup hidung sebelah sini. Okey. Murid-murid lihat dalam situasi ini mengikut pengalaman yang lalu ataupun yang biasa murid-murid lalu ke tempat yang agak berbau, mesti kita akan tutup hidung. Okey, seterusnya cuba tengok. Okey. Di sebelah sini pula, cikgu. Okey, perhatikan dulu. Apa ada kat situ? Sean rasa apa gambar tu, Sean? Okey, saya nampak, cikgu. Ada matahari. Matahari. Ini matahari. Okey. Dan kemudian ada gelas yang mengandungi ais, cikgu. Kiub ais. Okey. Kalaulah di bawah cahaya matahari ada kiub ais, rasa-rasa apa yang boleh Sean ramalkan? Murid-murid pun rasa teka. Apa yang akan jadi pada kiub tu ya? Rasa-rasanya apakah jawapannya? Sama ada kiub ais akan beku ataupun kiub ais akan cair. Saya rasa, cikgu, sebab ada matahari kan, cikgu. Hari tu macam panas kan sebab ada matahari. Jadi saya rasa ataupun saya boleh ramalkan kiub ais akan cair. Betul kiub ke, cikgu? Kiub ais akan cair. Kerana apa? Sebab ada matahari, matahari kan. Nampak sebab tu macam matahari yang terik, panas. Jadi saya rasa sebab
sangat panas, cikgu. Jadi, apa yang beku tu akan cair. Cair, dia mencair di bawah cahaya matahari. Jadi, soalan dia, perhatikan gambar di bawah, ramalkan apa yang akan berlaku. Jadi, Sean ramalkan apa tadi? Saya ramalkan kiub ais akan cair. Okey, betul Sean. Letak dekat jawapan dekat situ. Murid-murid lihat eh. Biasanya ais tu dia akan beku di mana? Kalau kita letak dalam peti ais kan? Saya rasa dia akan beku balik kan itu? Jadi kalau murid-murid semua tengok ikut pengalaman yang lalu macam mana kita lalu tengok ais kita letak dekat tak ada cahaya matahari atau meja pun dia akan jadi dia cair. Itulah situasi di antara situasi-situasi bagaimana kita nak meramal mengikut pengalaman kita yang lalu. Okey, cikgu. Mungkin sebelum kita berakhir, cikgu boleh berikan sedikit rumusan apa yang kita dah belajar di segmen ini, cikgu. Okey, murid-murid, yang situasi-situasi yang cikgu tunjukkan bersama Sean adalah contoh situasi yang melibatkan pengalaman-pengalaman yang lalu yang murid-murid pernah lalui, pernah tempuh. Sebenarnya Sean dan murid-murid dalam kehidupan seharian kita, kita sebenarnya kita dah meramal tanpa kita sedar. Oh, ya ke, cikgu? Macam tadilah. Sean cakap, bawa matahari, kan? Yeah. Panas, mesti cair. Kadang-kadang mak kita pun cakap, jangan duduk kat panas. Itu sebenarnya kita dah meramal tanpa kita sedari. Jadi inilah situasi-situasi yang murid sering tempuh dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah cikgu. Saya meramal, saya akan minum ais kejap lagi cikgu. Okay. Kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Praskola Didik TV KPM. Ramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data atau pola. KPM. Oh, hai semua. Anda sedang menonton Praskola Didik TV KPM. Cikgu, saya nak tanya kenapa kita ada balon kat sini? Cikgu, kita nak buat apa dengan balon ni? Wah, murid-murid kemain meriah kan balon dekat Sean tu. Okey, Sean dan murid-murid, kita nak belajar membuat ramalan. Apa yang akan berlaku terhadap aktiviti yang kita nak buat ni? Sekarang cikgu nak Sean ni tiup balon. Sebelum tu cikgu nak Sean ramalkan dulu apa akan berlaku pada balon tu nanti kalau Sean tiup. Okey. Saya rasa cikgu, bila saya tiup balon ni, balon ni akan mengembang menjadi besar, cikgu. Murid-murid semua teka. Betul ke? Ramalan Sean tu bila Sean tiup balon, balon akan semakin besar. Jadi cuba Sean tiup. Okey, cikgu, saya cuba ya. Kita tengok betul tak ramalan Sean? Wow. Okey. Cikgu, besarnya. Betullah murid-murid. Sekarang Sean telah betul meneka. Ramalannya balon semakin besar. Tetapi kan murid-murid, kadang-kadang kita meramal ni ada yang tak betul kan? Ya ke cikgu? Sebab ramalan boleh jadi betul atau tak betul. Kerana tiba-tiba Sean tiup balon. Kenapa tak besar-besar ni? Kadang-kadang macam tu kan? Sebab balon tu bocor. Iyalah cikgu. Tetapi kebiasaannya bila kita tiup balon, balon akan menjadi semakin besar. Inilah yang kita akan belajar, iaitu membuat ramalan berdasarkan apa yang akan berlaku. Okey? Apa yang akan berlaku bila kita buat aktiviti tersebut? Okay, contoh. Okey. Okey, Sean letakkan balon kat situ. Okey dah, tipis balik. Okey, Sean nampak tak? Ya, cikgu. Ini cecah
cecair. Murid nampak kan ini cecair yang berwarna jernih. Cikgu rasa cikgu nak letak sedikit pewarna di dalam air ni. Boleh je. Sebelum tu cikgu nak Syah ramalkan apa yang akan berlaku pada air yang jernih. Murid-murid pun boleh ramalkan apa yang akan berlaku bila cikgu letakkan pewarna di dalam air ini. Murid-murid pun boleh teka. Syah rasa? Saya rasa cikgu, air bila diletakkan pewarna di dalamnya, air yang jernih itu akan bertukar warna, cikgu. Bertukar warna. Jom sama-sama kita saksikan. Yeah. Okay, sekarang cikgu masukkan pewarna di dalam air. Lihat ni cikgu dah masukkan kan? Cikgu mungkin cikgu boleh tunjukkan ke? Cikgu dah masukkan pewarna di dalam air. Tadi jernih. Ya. Yeah. Bila cikgu campurkan pewarna dia jadi jadi apa ni? Dia akan bertukar menjadi berwarna cikgu. Berwarna kan? Jadi betullah, benarlah apa yang Syah ramalkan. Murid-murid pun betul kan? Tepuk tangan untuk Syah. Banyaknya dia betul. Tadilah cikgu nak cakaplah situasi yang Syah buat tadi tu. Ya, yang berkenaan dengan belon. Tiup belon, tiup belon kan? Kita tengok kat sini ya. Ya cikgu. Jadi Syah cuba jawab. Murid-murid pun boleh jawab. Okey. Ni gambar kanak-kanak perempuan sedang buat apa? Sedang tiup belon cikgu. Tadi Syah tengah buat apa? Pun sama tiup belon. Jadi soalan dia disuruh diminta Syah ramalkan. Murid-murid pun boleh ramalkan apa yang berlaku sebenarnya ni. Belon akan menjadi Jawapannya saya besar rasa besar atau kecil. Murid-murid tengok besar atau kecil. Kalau cuba ingat balik belon Syah buat tadi. Dia akan menjadi besar. Semakin besar. Jadi cikgu letak jawapan di sini. Nampak tak Syah? Nampak cikgu. Murid-murid nampak juga kan? Jadi cikgu baca sekali lagi. Belon akan menjadi besar. Okey, ini sebab berdasarkan apa aktiviti yang kita lakukan tadi. Yeah. Seterusnya. Cikgu nak tengok Syah cuba baca jawapan soalan di hadapan. Yang ini cikgu? Ya. Yeah. Okey, saya bacakan ya. Perhatikan gambar di bawah. Tandakan tanda ni pada pernyataan yang sesuai. Okey. Kalau lihat situasi tu, cuba Syah tengok ada dua kanak-kanak perempuan. Okey. Dia tanya, "Ke atas tu pokok ini tumbuh di tepi rumah atau pokok ini dapat air yang cukup?" Cuba Syah pilih mana jawapan yang betul berdasarkan ramalan gambar yang ada di situ. Okey, sebelah gambar ni pun ada pernyataan cikgu. Pokok ini tumbuh di tepi rumah atau pokok ini dapat air yang cukup. Cuba lihat. Dalam gambar tu pun ada dialog cikgu. Pokok ini banyak bunga. Dia kata pokok ini banyak bunga. Jadi apa ramalan Syah terhadap situasi tersebut? Ramalan saya, cikgu, adalah pokok ini dapat air yang cukup. Betul lagi, Syah. Betul ke, cikgu? Hebatnya. Okey, betul. Kita tengok kan, mestilah pokok ini mendapat air yang cukup. Sebab dia dah tanam, kita nampak kan suburnya pokok tersebut. Murid-murid pun nampak kan? Ada lagi satu latihan. Ada ke, cikgu? Cuba Syah tengok. Yang di hadapan sini? Ya, saya. Okey, saya gerak ke hadapan untuk baca. Okey, di sini untuk meramal. Okey, ada ada apa lipas tu, cikgu? Ada lipas dalam bekas. Okey, bekas tu nampak macam bekas tertutup, cikgu. Okey, cikgu terangkan dulu situasi boleh? Ya, cikgu. Okey, mula-mula balang tu kosong tau. Kemudian cikgu masukkan di dalam lipas di dalam balang tu. Kemudian cikgu tutup balang tu. Jadi, Syah rasa lipas akan ada dua jawapan. Okey, cikgu. Ada dua pilihan jawapan. Baik. Lipas tu akan hidup atau lipas tu akan mati. Okey. Cuba Syah pilih. Saya rasa jawapan sebab dia tutup kan cikgu. Lipas akan mati cikgu. Lipas akan mati. Ini kerana kalau kita tengok situasi, lipas ni boleh ke dia nak bernafas? Tak boleh lah cikgu. Kesian dia duduk dalam balang. Tertutup pula tu. Jadi berdasarkan aktiviti yang kita lakukan, kita letak lipas di dalam balang ni, lipas ini akan mati. Okey. Cikgu, saya nampak ada roti atas meja ni. Kita nak makan ke? Apa kita akan buat dengan roti ni, cikgu? Okey. Roti untuk dimakan, betul tak? Betul. Okey.
Selalunya bila aktiviti cikgu ambil satu Cikgu ambil, cikgu buka, tapi kan cikgu tak nak makan. Cikgu simpan selama seminggu. Apa akan jadi? Cikgu, kalau simpan dengan masa yang sangat lama tu, cikgu, roti itu akan berkulat, cikgu. Jadi kulatlah sebab dia ada tarikh lupun. Inilah dia contoh-contoh situasi ramalan yang kita belajar pada hari ini, Sean. Wow, menarik juga pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Baiklah, murid. Baiklah, murid-murid. Hari ini kita dah belajar pertama, kita dah belajar tentang membuat ramalan berdasarkan pengalaman yang lalu. Okey, dan kita juga telah belajar membuat ramalan apa yang akan berlaku berdasarkan aktiviti-aktiviti yang kita lakukan. Terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini dan harap mereka yang menonton sekarang anda mendapat manfaat daripada kelas kita pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.